Pendek loh. Dari kanan saya. Anis Latifa. Ade. Ria Putri. Ada Yanda. Gale. Sawa. Adis. Hadir Yanda. Ardila. Hadir Yanda. Intia. Hadir Yanda. Dia Putri. Ada. Alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang masuk, ada masuk. Siapa? Pari. Astagfirullahaladzim. Kosong. Ini tadi meme itu. Iya, kenapa? Enggak tahu. Ikan darah. Ikan mahal. Kok enggak izin ke saya ya? Udah, blok Pak Mari. Sudah saya A. A? Saya A. Alfa. Kamu oleh Faris mau di A. Mustafi. Duduk dulu semuanya. Oke. Mbak Audrey Regina bisa dipimpin doanya untuk teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Gimana semuanya hari ini? Sehat? Mas Gali itu kenapa wajahnya pucat? Belum sarapan, Mas. Belum sarapan? Ya. Waduh. Beliin dong Pak, mau waper ini. Ya nanti ya. Ya. Tak beliin baut. Dawet. Ketoprak. Ya dawet. Dawet masuknya. Dawet tipu itu. Dawet baut. Bapak lucu. Yandaku. Terima kasih. Yandaku lucu toh. Iya. Makanya apa ya? Temennya ini ya Tes. Makanya baut ya. Sudah cukup ya intermisonya. Hari ini kita akan belajar tentang materi tentang lambang-lambang pramuka. Materi jatawat, lambang dari tunas kelapa itu. Makna dari lambang pramuka tunas kelapa yaitu yang pertama, buah niur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Cikal dalam bahasa Indonesia memiliki arti generasi baru. Tahu apa itu buah niur? Enggak jelas, enggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak apa-apa. Bapak juga nggak tahu. Apa Yanda, tolong jelaskan. Buah niur itu buah yang manis, asam, yang bentuknya seperti bola. Iya betul, seperti bola bowling. Bowling itu apa Pak? Saya tahu ya biliar. Bola bowling itu yang besar terus bulat-bulat itu loh, yang dipegangnya gini. Keras enggak apa kalau buat nyantem. Iya, semua bola itu bulat. Yang ada yang pegangannya itu bolong. Oh. Iya, Pak. Bayangin aja. Bolongnya kecil kan, Pak? Iya, bolongnya kecil. Terus tiga. Terus buah niur itu dapat tumbuh di mana saja, seperti adik-adik pramuka ini bisa tumbuh di lingkungan mana saja. Yang penting kegiatannya positif. Terus
Buah nyiur bertumbang menjulang lurus ke atas dan merupakan satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Menjulang tinggi seperti sifat adik-adik yang bisa meraih prestasi setinggi langit. Sombong berarti, Pak? Bagian sombong itu khusus buat Mas Gali aja. Dan akar nyiur yang bertumbuh kuat dan erat dalam tanah melambangkan bahwa tekad dan keyakinan tiap pramuka dan berpegang kepada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata dalam mencapai cita-citanya. Ayo semuanya berdiri. Enggak mau, Pak. Capek. Cuma 1 menit kok. Ayo, nanti tak beli nih. Nanti. Kita akan menyanyikan lagu Pemuda Pramuka. Belum saya hitung, jangan nyanyi dulu. Sabar, ini sabar bentar lanjut tos. Ayo kita nyanyi jalan hitungan ke 1, 2, 3. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Kuku Dharma Kuku Pertintan Adat Jaya Indonesia. Pramuka, pra, mu, ka, raja muda karana, buha, yes. Sekali lagi, enggak semangat ah. Tepuk pramuka, pra, mu, ka, raja muda karana, buha, yes. Siap, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Gerak, saya akan memberikan tebakan apa kesimpulan dari materi yang saya kasih tadi. Dari Mbak Cynthia dulu. Apa kesimpulan dari materi yang saya berikan tadi? Lomba pramuka itu tidak selamat. Ya. Lomba pramuka itu, kita itu bisa tumbuh dimanapun. Oh, terus Mas Gale? Lomba pramuka itu apa ya? Ya. Tuh, hasilnya itu. Jadi lambang pramuka itu kan tunas kelapa ya, jadi ini. Ya terus tunas kelapa itu menambahkan bisa dimana saja dan komplit buat itu berfungsi dari ujung akar sampai ujung ujung anunya pulau sampai ujung daunnya. Ya. Betul sih, tapi juga salah gitu loh. Kita nggak apa-apa, lain kali belajar lagi ya Mas Gali. Ya, ya,
mari kita tutup pembelajaran hari ini. Baldrick dan dipimpin lagi teman-temannya. Seluruhnya berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Pramuka. Pramuka Jakarta. Aku, ketana. Terus.